Putri Alexandra dari Hannover. Bernama lengkap Putri Alexandra Charlotte Ulrich Maria Virginia dari Hannover. Putri Alexandra lahir di Austria dan merupakan anak tunggal dari Pangeran Prince August dari Hannover beserta Putri Caroline dari Monaco. Putri Alexandra lahir di Austria. Ia memiliki 3 saudara tiri dari pernikahan terdahulu ibunya, yaitu Charles Casiraghi, Andrea Casiraghi, Pierre Casiraghi. Ia juga memiliki 2 saudara tiri dari pernikahan terdahulu ayahnya, yaitu Christian dari Hannover, Ernst August dari Hannover. Menurut Royal Central UK, Putri Alexandra menjadi satu-satunya anak dari Putri Caroline yang mendapat gelar kerajaan Inggris. Namun sayang, pada tahun 2018 silam, ia dihapus dari pewaris tata kerajaan Inggris karena pindah keyakinan dan menjadi penganut agama Katolik Roma. Meski begitu, ia tetap berada di urutan ke-12 pewaris tata Monaco. Sebelum terjun ke dunia fashion, ternyata Putri Alexandra memiliki ketertarikan pada olahraga seluncur indah atau skater. Bahkan pada usia 10 tahun, ia pernah menjadi atlet skater dan sering mengikuti beragam kompetisi. Namun sayang, ketertarikan Putri Alexandra pada olahraga tersebut tidak berlangsung lama. Debut Putri Alexandra sebagai fashionista dimulai ketika ia berusia 16 tahun. Kala itu ia menghadiri acara Monaco Rose Bowl bersama ibu dan kakak tirinya Charles Casiraghi. Kehadiran Putri Alexandra di acara tersebut seketika mencuri perhatian media. Menariknya, ketika awak media menanyakan bagaimana mereka harus memanggil Putri Alexandra, ia dengan santai menjawab, "Kamu bisa panggil aku Alex saja," katanya. Meski belum seterkenal putri-putri Eropa lainnya, ternyata Putri Alexandra menjadi anggota kerajaan favorit banyak brand fashion. Hal itu terbukti dengan kehadirannya di acara fashion show merek-merek high-end seperti Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, hingga Chloe. Fashion telah menjadi bagian dari gaya hidup keluarga kerajaan ini. Putri Caroline serta kakak tiri Alexandra, Putri Charlotte, telah dikenal sebagai fashionista sejati dan pengoleksi gaun eksklusif haute couture. Dan hobi tersebut juga telah diturunkan kepada perempuan bersodiak Cancer ini. Berbicara preferensi fashion, Putri Alexandra sering terlihat memakai gaun warna pastel yang feminim.